enak banget suaranya. Rasa sumilan satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berubah, satrakan menua. Jangan lagi biarkan tawa cinta. Rasa sumilan satrakan berpindah karena susah ya. Ya refnya. Oh iya, untuk informasi, para Laskar 4 Beach Pala telah mengikuti prosesi mandi khatulistiwa pada subuh dini hari tadi sekitar pukul 2. Dan untuk informasi juga bahwa mandi khatulistiwa ini adalah mandi yang hanya ada di KRI. Salah satunya di KRI Dewa Ruci. Dan mandi ini dilaksanakan ketika melintasi garis khatulistiwa. Dan juga mandi ini bukan sekedar mandi, tapi juga dimaknai sebagai pembersihan diri dari hal-hal buruk. Cairan yang digunakan dalam mandi ini sangat khas sekali dari KRI Dewa Ruci. Ditambah lagi minuman rempahnya yang bisa membuat kita nagih. Dan di pagi harinya, setelah mandi khatulistiwa, para Laskar 4 harus membersihkan lantai geladak kapal. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan lantainya. Karena pada saat mandi khatulistiwa, cairan yang digunakan adalah cairan yang mungkin saja bisa merusak lantai geladak kapal jika tidak dibersihkan dengan segera. Lagi ngapain bang? KRI hari ini Laskar 4 datang membersihkan geladak KRI di Waruci. Oke. Suatu pengabdian yang tak akan habis ngapain? Yes. Oke, jadi hari ini kita lagi bersih-bersih pagi hari ini setelah mandi khatulistiwa. Dan hal yang unik dari pembersihan lantai geladak kapal ini adalah kita menggunakan serabut batok kelapa sebagai alat untuk menggosok lantai kapalnya. Dan konon katanya serabut batok kelapa ini lebih mudah untuk menghilangkan noda-noda campuran dalam cairan ketika mandi khatulistiwa. Baik sahabat Oska TV semua, cukup sampai di sini dulu ya keseruan kita melihat para Laskar 4 Beach Pala dalam membersihkan geladak kapal. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Mari kita dukung terus Jalur Rempah Nusantara untuk menjadi warisan dunia UNESCO pada tahun 2024. Terakhir, salam Oska TV, saluran inspirasi menjangkau pelosok negeri. Bye-bye.